Baik, yang online sudah bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Sauki? Ya, Pak. Oke. Ya, Pak. Halo, halo, Sauki. Pak. Suaranya mana nih? Ki. Ya, Pak. Kedengaran enggak, Pak? Dengar, Pak? Halo, dengar? Pak. Dan saya pindah speakernya dulu. Oh, speakernya naik ke atas, tar, tar, tar. Speaker dulu. Oke. Halo. Ya, Pak. Ginilah kalau online ya. Itu harus saya tes. Bisa dinaikkan lagi ini volumenya. Baik. Baik, di kesempatan pagi hari ini kita kembali ketemu ya di mata kuliah yang berbeda dari yang semester yang lalu. Amin, amin. Halo, amin. Sauki masih di Hulu Sungai? Ya, Pak. Masih, Pak. Ya, Amin. Pak, kenapa? Pun, pun. Ya, anu ya, apa namanya? Kalau yang pakai HDMI itu kan di situ ada speakernya biasanya. Jadi tadi itu nggak nyambung ke situ dia. Karena saya pakai konektor ini. PGA. Ada suaranya, Baik, Kak, Pak. apa ya? Nanti apa namanya kita diskusi lagi dengan kawan-kawan yang di luar. Baik, hari ini kita masuk ke mata kuliah yang pertama di semester ini ya. Sudah cukup lama. Saya kemarin itu sempat minta ke Prodi untuk kemudian mata kuliah ini dan mikrokontrol yang kemarin itu dimajukan anunya semesternya. Jadi karena apa namanya? Menurut saya itu terlalu lambat atau terlalu apa ya? Terlalu kelebas ini apa sih? Harusnya itu di awal-awal semester 3 dan semester 4 gitu. Atau kalau bisa lagi semester 2, semester 3 ya. Jadi tidak terlalu saya tidak melihat mungkin. Ya. Silakan. Waalaikumsalam. Mohon matikan kipas angin AC. Oh ya. Kasihnya nggak ada ya sih. Nah, jadi saya minta kemarin ke Prodi untuk mata kuliah ini bisa jadi nanti kawan-kawan ada di kelasnya yang berikutnya itu akan lebih awal mempelajari tentang mikro dan juga program robotika ini biar tidak terlalu telat ya bahasa saya itu telat. Kenapa? Karena kalau misalkan ini diajarkan di semester kan semester 5 ya. Tuh kan masa ide untuk penelitian atau ide untuk memotivasi ide dari kawan-kawan sekalian itu agak-agak telat menurut saya jadinya kalau diajarkan di semester ini. Harusnya yang sekarang-sekarang itu mata kuliah yang pendalaman seperti misalkan seminar proposal. Sekarang ngambil seminar proposal? Belum. Belum. Berarti masa depan ya kira-kira ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini si Ika kan? Ika Aprilia. Ini Kak, grupku di sini. Silahkan monggo, Kak. Hanya saja gini, sudah sampai mana ya? Belum, memang belum sempat disetujui oleh kampus untuk kemudian digeser semesternya, karena memang untuk menggeser itu kan artinya harus dikaji secara keseluruhan. Apakah nanti mata kuliah itu terganggu ininya posisinya? Karena mata kuliah semester 1, semester 2 itu kan biasanya kan paket ya. Semester 3 baru kawan-kawan itu diizinkan untuk memilih. Ini Nathan bukan? Hah? Bukan. Hah? Bukan, salah. Nathan itu ini ya? Oh, okay. Silakan duduk. Ya, itulah. Maklum ya, salah terus. Baik, jadi kurang lebih seperti itu ya. Kenapa ini kemudian saya sampaikan jadi terlambat? Nah, sebentar. Ya. Hari ini kita akan coba seperti sebelumnya di pertemuan pertama ini ya kadang dianggap sebagai pertemuan apa ya?
pertemuan pembukaan seperti itu ya. Tapi karena kita sudah cukup lama kenal, karena satu semester yang lalu kita sudah sama-sama di mata kuliah apa, mikrokontrol, jadi saya kira tidak perlu terlalu kenalan terlalu terlalu banyak lagi. Saya mungkin perlu menghafal kembali ya. Sebentar, saya tidak hafal. Tadi teh presensi sudah saya buka. Sebenarnya saya lebih suka presensi yang ditulis tangan gitu, karena saya bisa baca langsung di situ nama-namanya. Tadi kan yang saya ingat hanya Chandra, kemudian Wira ya. Yang lain itu saya ingat mukanya tapi tidak hafal namanya. Kecuali tadi si Kak, si Kak Aprilia itu mukanya masih sama seperti semester yang lalu ya, Kak. Ya belum berubah 100%. Baik. Nah, kita lihat dulu ya. Ini saya kira tidak perlu dijelaskan lagi nih. Sudah ini. Ada memang yang berubah yang ada di sini ya. Jadi kalau rekan-rekan sekalian itu mau mencari seseorang, misalkan di Google Scholar. Google Scholar itu apa ya kalau bahasa Indonesia? Google Cendikia ya. Artinya orang-orang yang kemudian melakukan penelitian, biasanya penelitian itu oleh Google di index atau di list atau di daftar gitu. Jadi kalau misalkan saya kemudian melakukan penelitian di tahun ini, kemudian oleh Google, nanti kawan-kawan bisa masuk ke Google Scholar, kemudian nanti masuk atau cari ketik nama siapa aja di situ ya. Nama saya atau nama yang lain, itu kemudian, iya silahkan. Nah ini Nathan ya, benar ya? Nah, ya, benar. Silahkan. Ya, dicari Kak tadi. Kak. Silahkan. Nah, kemudian dari situ nanti kawan-kawan bisa melihat seseorang itu kemudian bisa atau telah melakukan penelitian dari sejak tahun kapan itu ada di sini. Ya. Nah, ini enggak. Nah, ini. Nah, ini yang terbaru dari bukan terbaru juga ya, sebenarnya sudah cukup lama. Cuman ini sudah mengalami perubahan dua kali kalau tidak saya ingat ya. Dari Kemristek, kemudian Kemristek Dikti, kemudian sekarang itu Kemdikbud Ristek Dikti. Jadi ada tiga kali perubahan. Makanya sekarang yang ini namanya Sinta 3. Kalau dulu Sinta 1, kemudian berubah ke Sinta 2, kemudian berubah ke Sinta 3. Ini Science and Technology Index. Jadi kawan-kawan nanti kalau misalkan terindeks atau terindeks apa terdaftar sebagai dosen kemudian punya namanya nomor indeks dosen nasional kemudian itu nanti otomatis masuk ke sini biasanya datanya. Nah, di sini itu ada berbagai macam data termasuk dari publikasi kemudian ada juga hak cipta, paten dan lain-lain, buku juga ada di sini. Jadi kalau kawan-kawan ingin ngecek di SIMIK Banjarbaru itu dosennya siapa aja yang meneliti di bidang tertentu siapa saja itu ada di sini nanti bisa dilihat ya. Saya hanya memperlihatkan sekilas saja. Jadi ini sebenarnya di luar konteks karena tadi konteksnya adalah pengenalan materi karena kita sudah cukup lama kenal. Jadi saya kira tidak terlalu ini. Ini juga sudah banyak ada signifik apa namanya pengembangan yang cukup signifikan dari yang sebelumnya. Kalau tidak salah di yang lalu itu ada sekitar 900-an. Sekarang sudah lebih dari 1.000. Ya, seperti itulah ya. Tapi mungkin kawan-kawan yang lain yang sudah berpengalaman untuk monetize itu kan tidak mudah untuk kemudian bisa monetize itu ya, ya. Karena selain 1.000 subscriber harus terpenuhi, ada lagi jam tayang. Dan atau 10 juta ditonton dari short ya, ya short videonya. Silakan. Waalaikumsalam. Ini, aku mana? Rapid mana Rapid? Nah, ini dia. Iya. Karena saya ingat Rizky Rapidnya. Kayaknya sudah lengkap nih pasukan kita nih hari ini. Tapi suasananya sudah mulai panas ya. Baik, ini IG saya kira tidak terlalu penting juga. Saya jarang sekali juga mengupdate di sini. Dan kawan-kawan bisa lihat di situ ya, beberapa kegiatan yang mungkin saya update di sana. Sudah terlalu banyak. Apa nih Twitter ya? Itu sudah lama ya dari sejak 2012 followernya nggak naik-naik. Followernya nggak naik-naik. Dari 2012 sudah sekian sekian banyak 69 juta follower. Baik. Banyak ya. Ah, saya duduk sini dulu ya. Baik, kita akan sapa ada lagi kawan-kawan yang online. Amin. Amin. Sauki. Amin Sauki, Pak. Ya, Pak. Bisa nggak tidak sesekali itu apa namanya? Kameranya dihidupkan. Hari ini coba dihidupkan kameranya.
Minta tolong, Kak. Min. Gelap, Pak. Bun-bun, ya, Nah, Pak. ini kawan kita ya. Jadi, ini Shauki. Gimana nih mukanya nih Shauki? Oke. Okay. Min. Bun, ya, Pak. Karena nanti kalau saya ke mana kemudian ketemu ini saya tidak akan kenal karena selama satu semester itu kurang lebih hampir tidak pernah dihidupkan, pernah sih ya, tapi kebanyakan tidak pernah dinyalakan ininya kameranya ya. Min, mana Kak? Amin. Gelap, Pak. Mati lampu. Fotomu, videomu nggak kelihatan di sini, Min. Kawan-kawannya nggak lihat di sini. Kan saya sudah memperlihatkan kawan-kawan yang ada di ruangan sini nih. Saya sudah login Udah. tuh dalam baikan tangan mereka. Ada pakai baju, Pak. Nah, itu kan. Nah. Oh, gelap-gelapan ini. Biasanya kalau di rumah atau di kos itu sambil ini ya, sambil rebahan, sambil makan cemilan, kemudian ya seperti itulah ya. Baik, kita lanjut dulu ya. Saya ingin tanya dulu kira-kira gambaran kawan-kawan sekalian di mata kuliah ini kira-kira seperti apa? Karena memang pemrograman robotika ini secara apa ya, secara non formal istilahnya seperti itu ya, sudah saya sampaikan atau sudah saya ajarkan atau sudah saya tularkan ke kawan-kawan yang ada di robotika ya, Rakutin. Jadi kalau kawan-kawan mungkin melihat IG-nya si apa itu namanya sbrc.id ya, nanti itu dari UKM Robotika itu kan ada IG-nya. Mereka bisa bukan bisa. Mereka telah kembali merekrut apa anggota baru di situ. Nanti kawan-kawan bisa bisa lihat pengumuman. Nah, di situ itu kawan-kawan yang bergabung itu kebanyakan kan yang semester 2, semester 3 ya. Jadi sebelum mereka belajar mikrokontroler di kelas dan juga pemrograman robotika secara formal seperti ini, maka sebenarnya sudah saya tularkan atau sudah saya ajarkan bahkan lebih banyak daripada yang mungkin kawan-kawan bisa dapatkan di mata kuliah ini. Jadi kalau misalkan kebetulan nanti yang tertarik ataupun kemudian ingin melakukan penelitian di bidang robotika itu bisa bisa saja bergabung di UKM-nya karena yang ada di sana itu lebih lebih rumit, lebih jelimet, lebih kompleks istilahnya ya daripada nanti yang kita ajarkan di kelas. Karena yang kita ajarkan mungkin tidak terlalu jelimet karena kita kan melihat melihat apa kawan-kawan sekalian kemudian pengalamannya juga seperti apa gitu. Nanti yang kita coba ajarkan secara dasarnya ya, jadi tidak terlalu rumit. Coba kalau saya minta minta informasinya dari Pip, kalau robot yang kemarin dipegang itu selama 2 tahun, kira-kira seperti apa rumitnya? Pip, coba coba dijelaskan ke kawan-kawan dari cara memrogramnya, kemudian koneksi di dalamnya. Saya kebetulan tidak lihat ini, nanti kawan-kawan bisa lihat di situ ya. Karena ya ada dua, jadi ini yang pertama. Jadi beliau adalah ketua UKM yang pertama yang kemudian setelah vakum sekian lama itu didaulat oleh kampus untuk jadi ketua UKM. Sekarang jadi siapa ketua UKM? Rizky. Kayaknya udah ada ini, tapi belum secara secara formal di SK-kan oleh ini ya, oleh kampus ya. Nanti mungkin ada pelimpahan. Karena sementara ya berarti kalau belum ada peng SK-an dari kampus, berarti Rafib yang kemudian masih masih tidak ulat di situ. Baik. Saya ini kalau berdiri di sini ini menghalangi kawan-kawan di situ. Jadi saya pindah ke sini. Baik, kita kembali ke sini. Tadi sudah disampaikan bahwa memang tidak sederhana yang kita bayangkan ya. Kalau misalkan kita nanti memprogram robotik itu, jadi kalau yang saya tahu dulu ya dari awal-awal saya kemudian belajar pemrograman robotika itu memang dasar yang paling penting itu adalah elektronika dan juga pemrograman ya. Jadi elektronikanya itu kemudian terkait dengan bagaimana mengoneksikan. Jadi kalau kita pintar memprogram atau bisa memprogram, kemudian kita tidak tahu itu koneksinya kemana juga tidak bisa jalan dengan benar ya. Jadi kalau misalkan Wira, Wira ya, misalkan Wira. Wira kemudian merakit sesuatu yang seperti kemarin ya. Wira sudah bikin program atau bahkan kalau yang sekarang itu kan kawan-kawan lagi tren minta bantuan si ChatGPT. Ada satu lagi ya tuh saya kemarin ketemu apa lagi? Apa Bird ya? Google Bird ya? Nah. Saya malah tidak apa. Kemarin saya dikirimi oleh kawan. Pak, ini ada sesuatu yang baru lagi selain saya ingin ChatGPT. Katanya kalau kalau ChatGPT itu saya tidak tahu perusahaan atau yang membuat itu siapa kalau ChatGPT itu. Nggak jelas ya, bukan tidak jelas, kita tidak tahu ya, ya Chandra.
Kalau siapa tadi Google Bird ya, Bird tulisan gimana? BRD ya. Nah itu kan bisa jadi nanti akan lebih powerful daripada si ChatGPT kan apa? Karena dia punya database lebih lebih baik daripada si ChatGPT. Bisa jadi ya. Kalau ChatGPT itu kan saya sudah login pakai akunnya Microsoft gitu. Karena pakai akun Google biasa itu biasanya terbatas ya. Ada yang sudah nyoba? Chan sudah nyoba ChatGPT-nya? Pernah coba-coba misalkan buatkan saya program microcontroller untuk membaca ini pernah ya bisa dia ya nah itu dia nah yang saya atau kami coba kemarin di UKM Robotika terkait dengan ChatGPT untuk kita mintai bantuannya membuat program itu dia bisa buat program jalan dengan tidak ada error sama sekali tapi pada saat juga dilihat secara fungsional itu tidak semuanya atau tidak serta-merta bisa jalan dengan baik nah jadi Wira mungkin sudah pernah nyoba juga gitu. Jadi misalkan gini, kemarin itu saya atau kami minta minta buatkan ChatGPT itu untuk membaca misalkan data WiFi dari Arduino yang ada modul WiFi-nya. Jadi sudah kami berkali-kali coba, kemudian kami minta dia buatkan, dia buatkan intinya programnya ada. Dan kalau dikompile itu di Arduino IDE itu tidak tidak masalah, no error sama sekali. Tapi pada saat kita minta kita jalankan kita running gitu ya, itu tidak bisa berfungsi dengan benar di IDE. Yang jadi masalah itu karena kita tidak tahu koneksinya itu harus seperti apa, karena di Arduino yang ada WiFi modulnya itu kan ada setting-settingannya di situ. Ada banyak sekali tombol yang harus diatur di situ. Nah, itu yang kemarin juga membuat kita kesulitan. Untungnya kita memang punya alternatif atau punya istilahnya itu kalau di film itu ada plan A, plan B gitu ya. Jadi kalau tidak ini tidak jalan, kita harus punya plan yang lain atau rencana yang lain. Kemudian lagi yang kita juga hadapi kemarin itu kita perlu mengoneksikan antara dua komputer secara wireless via spine seperti yang ada di belakang gitu. Nah, jadi kemarin itu kita juga nyoba untuk mengoneksikan. Dulu kita pakai access point yang 2,4 GHz. Kemudian bisa jalan akhirnya, tapi kemudian ada delay cukup lama. Jadi pada saat kita perintahkan dia untuk kemudian jalan si robot itu dari komputer yang lain ya, itu dia ada delay sekitar hampir 10 detik kadang-kadang maksimal itu. Nah itu jadi masalah di tahun 2022 itu. Mungkin Rapid dan kawan-kawan pernah atau ingat di peristiwa itu. Nah kemudian di tahun ini saya kemarin sempat mentok itu di yang terkait dengan koneksi antar komputer. Jadi robot yang kita buat itu tidak hanya dijalankan oleh microcontroller, lebih rumit lagi microcontroller diberi perintah oleh komputer laptop. Bisa bayangkan ya? Saya. Kemudian si laptopnya tadi itu kemudian harus dijalankan lagi secara wireless oleh komputer lain. Nah, jadi ada istilahnya apa ya? Multi level controlling ya istilahnya. Kemudian kalau kemarin itu saya beri nama lagi IoT based multi level robot controlling. Jadi itu saya lagi tulis laporan penelitiannya karena biar tidak hilang begitu saja, biar ada apa namanya istilahnya ya, dokumentasinya seperti itu. Jadi saya masukkan juga kawan-kawan yang kemarin terlibat di pemrograman itu. Jadi mereka sampai malam saya tinggal beberapa apa namanya beberapa waktu itu karena saya juga sudah pusing gitu kan memprogram ini gimana caranya. Akhirnya mereka ketemu cara yang istilahnya ada plan B, plan C-nya ya. Karena kita pada saat mau lomba terutama itu kan pressure atau tekanan dari apa ya, kondisi lomba itu kan cukup cukup berat. Apalagi kalau misalkan robotnya tidak jalan dengan normal ya. Itu yang kemarin yang terjadi. Akhirnya mereka ketemunya gini. Ada program sederhana yang di browsernya Chrome, Google Chrome itu yang kemudian kita bisa manfaatkan. Namanya Google Desktop. Iya benar ya, Google Remote Desktop ya. Pernah tahu? Si apa namanya? Si lupa namanya. Reza. Pernah mengoperasikan Google Remote Desktop? Belum, belum. Kalau TeamViewer tahu nggak? Nathan. Tahu ya kalau TeamViewer ya. Nah, mirip seperti itu, tapi fungsional secara fungsional sama dengan TeamViewer, tapi dia lebih apa ya, lebih sederhana. Kalau si TeamViewer kan kadang-kadang kan minta akun premium ya kan, kalau misalkan kita ingin dia di tengah jalan tidak diinterupsi untuk kemudian memasukkan apa password ulang gitu. Tapi kalau Google Google Remote Desktop kayaknya tidak itu kemarin. Jadi dia selama dijalankan itu tidak tidak sekalipun meminta password ulang kecuali memang pada saat itu koneksinya putus gitu ya, baru dia minta minta masukkan password ulang. Itu yang kemarin yang terjadi. Jadi kami sudah buat di laptop yang kemudian akan memerintahkan si Arduino-nya tadi itu ada namanya user interface-nya ya, ada programnya gitu ya, ada program.
Ada nggak di sini? Bentar ya. Bentar, saya perlihatkan. Jadi saya tidak ngomong asal ya. Saya pindah dulu ke sebentar, mana ya? Yang online kelihatan nggak nih? Nggak ya? Nggak lihat ya? Okay. Kelihatan, Pak. Hah? Lanjut. Kelihatan, Kelihatan? Pak. Oke, lanjut. Oh ya, terima kasih. Oh ini tuh. Ini ada siapa namanya? Bentar, kacamata saya. Sayang kabur ngeliat. Bentar, ini saya perlihatkan tadi. Mana? Baik, ini sebagian sudokode ya bahasa ini ya. Kalau coding programnya rumit ya, tapi ini saya jadikan sudokode. Jadi tidak tidak terlalu panjang jadinya. Algoritmanya juga jadinya sesederhana ini ya, tidak terlalu panjang algoritmanya. Nah, ini ada namanya user interface atau GUI ya, graphical user interface yang terkait dengan bagaimana mengirim data dari komputer atau dari laptop ke robot ya. Robot dalam ini microcontroller ya. Jadi ya kemarin itu sudah saya buatkan ini. Sebelumnya itu tidak pakai ini. Kemudian tahun ini tahun 2003 sudah kami buat ini. Jadi saya sudah buat menggunakan aplikasi MATLAB ini. Kemudian ini ada sekian banyak fungsi yang dari kalau kita tekan ya selalu dijalankan. Kemudian kita tekan salah satu dari tombol ini dia akan misalkan di tombol maju dia akan bergerak maju robotnya. Kalau dilepas, kemudian dia akan berhenti seperti itu dan seterusnya. Ini ada sekian banyak function di sini. Itu yang kemudian kita komunikasikan dari komputer ini ya, dari komputer yang kemudian bisa memberikan langsung datanya ke laptop dari komputer lain. Jadi harus di remote dari komputer lain. Jadi syarat dari panitia itu kemarin bahwa robot itu tidak boleh di dia tidak boleh berjalan secara otonom, tapi dia juga harus tidak melalui apa ya istilahnya ya manual starting istilahnya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan dia di start itu tidak boleh secara manual dilakukan oleh operator. Jadi harus harus melalui secara wireless gitu ya, karena nir kabel seperti itu. Itu yang kemudian bikin kita pusing. Nah akhirnya kawan-kawan itu ketemu tadi Google Remote Desktop yang kemudian bisa menjembatani dari kesulitan kita karena kita tidak diperkenankan untuk menyentuh robotnya pada saat dia sudah apa namanya counting untuk start gitu. Jadi kalau panitia 3, 2, 1 mulai itu tidak boleh lagi disentuh robotnya. Entah dia nanti nabrak segala macam itu tidak boleh disentuh kecuali kita meminta untuk retry atau percobaan kembali ya seperti itu. Baik, saya tutup lagi nih ya. Jadi ini contohnya. Ini laporannya belum selesai saya buat karena memang cukup panjang. Sebentar. Saya balik lagi. Nah, ini ada laporan penelitian internal ya. Nah, ini tadi namanya gini judul-judul ini ya. Model kendali nir kabel multilevel. Nah, sudah baca baca di situ ya. Kalau bahasa Inggrisnya real time multilevel wireless control mat model based on IoT for wheel robot. Nah, ini ada sekian banyak kawan-kawan yang ada di sini. Ini yang kemudian membantu dan juga ikut pusing memprogram dari robot kita tadi. Ya. Ini yang ada ke kawan-kawan. Ini kawan-kawan yang di atas ini ya. Tapi ada juga ke angkatan bawah. Coba lihat ya, di angkatan 22, 2022 ini kan. Di bawahnya rekan-rekan sekalian. Dia berarti sekarang baru semester 3 tuh. Nah ini juga nih. Yang lainnya ada yang 2019, ada yang 2020. Ini yang kemarin membantu ya di tim robotika itu. Yang memprogram itu, ya hampir semuanya ini memprogram. Dari Ajib Ilmi Miftahuddin ini, kemudian Agus, sekarang Ketua BEM ini, kemudian ini Meliana. Ini yang dari Banjarbaru nih. Yang ini dari Banjarmasin, ini dari Banjarbaru. Dua dari Banjarbaru, siapa lagi satunya anak? Fikri, satu yang perempuan, si Omang ya, nggak salah namanya ya. Ya, kayak kayak lagu aja tuh ngomong. Nah, itu sekilas gambaran. Jadi saya tidak apa namanya tidak berbicara secara ngambang atau tidak ada bukti. Halo. Ih.
ada yang menyelinap matanya ada di situ. Sekilas saya melihat ada kacamatanya. Lupa saya namanya. Rizky kalau gitu. Nah, itu ya. Jadi itu gambarannya nanti kalau kita belajar robotika di luar dari mata kuliah ini. Nah, tapi yang kita pelajari di sini akan kita lihat. Ini kontrak saya kira tidak terlalu ini ya. Sudah ya, sama seperti pertemuan kita di mikrokontrol semester yang lalu. Saya kira kurang lebih sama, apa namanya, tata caranya. Saya mungkin tidak terlalu banyak akan memberikan tugas seperti mata kuliah yang lalu juga. Tapi kalaupun misalkan nanti ada tugas juga paling satu atau dua gitu ya. Untuk sekedar melengkapi, di situ kan ada keharusan untuk melengkapi nilai tugas kelompok dan tugas individu ya kan. Jadi itu yang kemudian harus kita buatkan tugasnya. Nah kemudian kalau semester yang lalu juga kan saya hanya memberi tugas sekali kalau tidak salah ingat. Kemudian tugas kelompoknya saya ambilkan dari yang lain. Nah, pokoknya adalah gitu nilainya. Jadi tidak harus ada apa namanya secara fisik. Jadi saya ambilkan entah itu keaktifan dari kawan-kawan di kelas. Kalau sekarang memang apa namanya saya tidak tahu. Rasanya untuk penilaian masih sama. Penilaian masih sama. Jadi tidak ada yang berubah. Walaupun ada peraturan baru kemarin dari Kemendikbud yang terkait dengan apa itu sih namanya ya. Tapi memang itu uraian-uraian saja sih. Misalnya saya kurang tahu nanti apakah ada pengaruh. Jadi ada yang namanya nanti outcome based OB namanya. MP-nya itu apa ya singkatannya? Saya lupa. Coba dicarikan OBE gitu di Google. Kemdikbud OBE, coba dicari. OBE, outcome based apa ini itu, education atau apa gitu ya, OBE. Kemdikbud OBE, ya biar. Hah? Education ya. Nah, ada pengertiannya nggak di situ? Coba dibacakan. Itu ada peraturan yang baru 2023. Saya kurang tahu apakah nanti akan berpengaruh juga ke RPS kita, rencana pembelajaran semesternya apa seperti itu. Bisa dibacakan itu kalau OBE itu apa? Kan bacaan bahasa Indonesia kan? Ketika yang berpusat pada otak penanya materi dan OBM itu arah pembelajaran kan untuk mengembangkan dalam baru dapat ada global. Bisa ditangkap outcome dengan output itu bedanya apa? Ada yang tahu? Sebelah kirinya Ika itu siapa namanya? Maya, Maya tahu nggak Maya bedanya outcome dengan pernah tahu manfaat nggak? Tahu kalau manfaat ya, misalkan penelitian itu ada manfaat penelitian gitu kan, ada tujuan penelitian. Nah outcome itu adalah manfaat. Jadi kalau misalkan kita belajar pemrograman robotika ini manfaatnya apa? Itu yang agak sulit ya maksudnya dalam artian kata kalau kita melihat secara umum sih ya manfaatnya nanti ada pengetahuan kemudian untuk kawan-kawan bisa mengembangkan lebih jauh lagi misalkan atau misalkan ada yang mau melakukan penelitian terkait dengan itu ya yang salah satu manfaat yang kita ini ya. Tapi kalau yang lebih detail lagi kalau nanti kapan-kapan atau bukan kapan-kapan nanti saya berikan aja ya RPS-nya ya. Rancangan pembelajaran semester atau rancangan pembelajaran semester itu kan tertulis dengan detail nantinya. Pertemuan pertama outcome-nya apa? Misalkan mahasiswa mengetahui apa namanya? Kontrak kuliahnya seperti apa, kemudian nanti mata kuliah ini diperuntukkan untuk siapa saja, manfaatnya apa, nah itu ada di situ ya outcome-nya. Jadi sudah jelas. Kalau di RPS itu namanya capaian pembelajaran CPL. Ya, capaian pembelajaran namanya. Jadi kalau misalkan hari ini di pertemuan pertama terkait dengan pengantar ya, itu kemudian manfaatnya apa? Nah, sudah ada di situ capaian yang harus dicapai oleh kawan-kawan mahasiswa seperti apa? Ada di situ ya. Kemudian kita lanjut di sini. Ya, LMS-nya mungkin masih belum aktif ya. Nanti akan kita tunggu. Kemudian nah, praktikum ini saya masih masih mencoba menyusun kira-kira apa saya perlu masukkan aja nih dari kawan-kawan sekarang. Kita kan belum punya tuh peralatan praktikum robotika tuh. Kalau dulu kita punya yang ada di Banjarmasin, saya sudah sempat sebutkan juga, tapi di mikrokontrol yang lalu ya. Di Banjarmasin itu kita punya robot beroda 4, ada mungkin 4 atau 5. Dulu tuh cukup banyak sih, kayaknya ada sampai 10-an deh dulu itu. Tapi saya tidak tahu kondisinya seperti apa sekarang. Memang ada di meja, eh bukan di meja, di lemari di ruangan saya di Banjarmasin.
tapi saya tidak tahu kondisinya seperti apa. Saya ingin mengupgrade apa peralatan itu, tapi saya perlu masukkan kira-kira kawan-kawan perlu praktikum yang model apa? Apakah model nanti kita akan kembali ya. Bentar. Kita masuk dulu ke sini. Nah, jadi di robot itu kan ada robot yang beroda, robot yang beroda itu. Pernah pernah lihat ya robot beroda ya? Ada robot ada rodanya seperti mobil-mobilan itu. Kemudian ada juga robot yang bentuknya manipulator atau berbentuk lengan. Saya jadi masuk materi nih. Karena tadi saya ingin mendapat masukan dari kawan sekalian. Mana ada juga robot yang bentuknya berkaki gitu ya, berkaki dua itu disebut juga humanoid robot atau robot yang mirip manusia. Robot berkaki yang lain itu seperti yang Rapid dan Rizky buat buat ya, apa namanya? Ya program sebelumnya itu ya 2 tahun terakhir ini. Itu ada robot berkaki berapa kakinya? 6 ya, kakinya 6, satu kakinya itu ada dua motor ya. Ada dua motor, berarti ada 12 servo yang ada 12 motor yang kemudian diprogram. Nah, yang diinginkan kawan-kawan sekalian kira-kira apakah robot beroda, robot berkaki, atau robot berbentuk lengan? Robot lengan itu seperti misalkan kalau kawan-kawan lihat di pabrik Tesla gitu ya, atau di pabrik mobil gitu. Dia kan ada robot yang kemudian masang kaca, masang apalagi di situ, kemudian ada yang ngelas. Nah, itu robot lengan. Kalau di bahasa pemrogram di robotikanya namanya manipulator. Nah, apakah ingin belajar di manipulatornya? Apakah ingin belajar robot berodanya? Apakah ingin belajar robot berkakinya? Atau bahkan robot humanoid gitu. Tapi robot humanoid itu kalau dulu saya beli sekitar 18 juta satu paket gitu. Saya kira kalau kita beli satu pun gitu ya, satu pun kampus agak keberatan itu membelikan kira-kira ya. Saya kurang tahu sih, cuman kita kalau mau nyoba ya bisa aja sih dicoba diajukan gitu. Kira-kira kampus mau belikan apa tidak. Tapi kita harus realistis juga ya. Seperti kemarin yang di pemrograman robotika itu kan di mikrokontrol itu kan tidak terlalu banyak ya untuk 2 atau 3 kelas itu dan yang dikeluarkan oleh kampus cukup cukup se apa cukup sedikit ya maksud saya sedikit itu mungkin tidak sampai 5 juta peralatan yang kemarin yang kita praktikkan di mikrokontrol itu tidak sampai 5 juta itu semuanya itu. Nah, kalau maksud saya juga kalau misalkan kita minta dana sekitar 5 jutaan kira-kira bisa jadi akan didanai gitu. Jadi kita harus coba realistis juga dengan kondisi kampus yang sekarang ya. Karena kampus juga lagi mau merenovasi itu. Makanya kemarin saya minta, bukan kemarin ya, iya kemarin. Saya minta untuk kita kuliah di lab internet itu lagi. Katanya sekarang direnovasi. Mejanya sudah dibongkari, listrik-listrik segala macamnya. Karena nanti dibuat ruang ruang apa atau di situ. Ya tadi. Kira-kira pilihannya apa? Maya mungkin ada masukan atau kawan yang lain. Kalau sementara ini ya sebagai gambaran robot beroda itu yang paling paling ini ya paling mudah murah gitu ya gampang didapat kemudian juga tidak cepat rusak lah istilahnya seperti itu ya karena kalau robot lengan ini robot lengan ya saya contohkan nih dia kalau dia pergerakannya kan dia hanya sekitar 180 tuh kalau kita misalkan salah program dia kelewatan ininya itu patah ya. Bisa kemana-mana ini layarnya ini ya. Itu dia. Jadi harus lebih ekstra memang. Jadi saya harus mengawasinya itu lebih lebih ekstra kalau kita menggunakan robot yang ber eh, robot apa nih robot lengan tadi manipulator ini tadi. Tapi kalau robot beroda tidak mau dia muter kanan muter kiri itu paling nanti jalannya aja yang kacau gitu kan. Yang roda kanan muter ke kiri, roda kanan muter kemana. Itu misalkan ada 4 atau kalau 2 roda masih rada-rada mending ya. Kalau misalkan kanannya berputar searah jarum jam, kemudian yang lainnya berputar berlawan jarum jam, paling dia belok atau berputar gitu aja anunya. Apa namanya risikonya tidak sampai kemudian bikin patah rangka segala macam. Nah, itu lebih lebih simpel dan lebih apa ya risikonya lebih rendah lah seperti itu. Nah itu yang kemudian saya pertimbangkan dari sekarang. Saya masih parusulan kemarin Pak, mana anunya harapnya belum parusulan masih masih dicoba ini kan. Saya coba susun dulu. Harusnya dalam beberapa hari ini kalau misalkan sudah ada kesepakatan ya dari kawan-kawan atau ada masukan yang kemudian real bisa kita usulkan ke kampus, kira-kira kita bisa sudah usulkan. Jadi dalam 2 minggu ke depan gitu. Minimal setelah UTS itu sudah lengkap barang-barangnya itu ada kita bisa praktekkan. Jadi tidak hanya kita berkutat di teori karena mumpung sudah tidak pandemi lagi.
Jadi kita sudah harus bisa lebih banyak praktikum daripada kita hanya sekedar teoritis gitu ya. Tapi saya kurang tahu nih, nanti coba ditanyakan ke Prodi ya, apakah nanti ada waktu praktikum secara mandiri, tidak di kelas-kelas seperti ini. Jadi kalau misalkan iya nanti kan, saya kan tinggal, saya tinggalkan itu misalkan ada di lab mana ya, di Paruslan misalkan, nanti Paruslan carikan tempatnya. Hari kapan kawan-kawan bisa praktikum, itu bisa diprogram, bisa diutak-atik, bisa dipaket ulang misalkan gitu ya. Nanti kita sesuaikan jumlahnya sesuai dengan jumlah mahasiswanya. Misalkan satu modul itu berempat misalkan. Jadi di situ ada roda, ada chassis, ada motor, ada driver, dan kita nanti belajar lebih detailnya. Ada mikrokontrolnya lagi, tapi mikrokontrolnya saya tidak mau pakai yang kemarin di mata mikrokontrol. Kita beli lagi aja, biar kita punya banyak. Gitu. Karena kalau nanti itu yang dipakai, pada saat apa namanya mau dipakai, itu kan artinya kalau misalkan sudah dipakai pemrograman robotika, dipasang di robot, kalau dilepas-lepas bermasalah lagi kan. Kecuali nanti pindah tahun atau pindah semester, itu nggak apa-apa, saya cabuti lagi. Kemudian nanti biar dirakit oleh kawan-kawan yang semester berikutnya lagi, adik kelasnya lagi. Seperti itu. Kira-kira gimana? Yang online, Sauki, ada? Oh ya, ini yang online ya, saya juga agak, anu nih, karena yang online kan tidak bisa. Sekali-sekali waktu nanti datang ke kampus ya, Sauki dan kawan-kawan yang online ini. Itu kemudian bisa praktikum juga, bisa sekali-sekali. Misalkan ada waktu yang diberikan oleh kampus, praktikum hari kapan itu mau kalau bisa ke kampus sekali-sekali. Jalan-jalan ya. Sauki masih di Hulu Sungai, Ki? Terima kasih, Pak. Amin di mana, Min? Halo, Amin? Ini siapa? Dian ya? Dian? Halo, Dian? Halo, Pak. Dian di mana posisinya? Di rumah, Pak. Nah, rumahnya di Di mana? Banjarbaru. Banjarbaru. Di mana? Mana? Ada kamera ulun mana, yuk? Di mana ya? Rumahnya di mana? Ulun kan diingat lah kamera ulun di mana. Sudah, kameranya sudah muncul. Ini. Di Banjarbaru, Pak. Pertimbang, Kak. Oh, kenapa tidak ke kampus? Tahu, Mama. Takut takut nih, Mama. Ah, takut nih, Mama. Nah. Sakit lagi, Pak. Nih. Takut nih, Mama. Nih, buntu hidungnya, Pak. Ini aneh nih. Saya tanya-tanya Takut kenapa takut nggak ke nih, kampus Mama. kok Mama yang nih. Kenapa Mama yang di ini kan? Ini ada aja. Udah, ada. Ini Lanjut aja. ada masalah ke Udah, saya mute aja. Saya nanya kenapa tidak di kampus? Kan tadi saya nanya posisinya di mana di Banjarbaru. Kenapa tidak ke kampus kok? Mamanya yang disalahkan. Aneh-aneh. Ada-ada aja. Baik, tidak apa-apa. Sekarang jam berapa? Jam berapa, Tan? Sekarang, nah. Kita sampai jam berapa? 11 ya, jam 11 ya. Baik, kita masuk dulu ya. Saya tadi mute dulu, mohon maaf si Dian, karena saya disuruh nanya mamanya. Masa saya nanya mama? Sekali lagi. Ya. Kita lanjut dulu ya. Baik. Kita sekarang balik lagi ya ke slide yang awal ini terkait dengan apa itu robotika ya. Nah, kalau di bentar ini menghalangi nggak nih? Menghalangi slide ya. Nah, saya minimize dulu. Jadi ini saya carikan dari namanya KBBI ya. Nanti kawan-kawan sekalian kalau menulis hasil penelitian atau menulis artikel ilmiah ya terkait dengan hasil penelitiannya, maka kita perlu nanti melihat ke KBBI ini. Ada beberapa kata nanti yang kita anggap itu sudah baku, tapi ternyata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu tidak baku. Kalau dulu ya, kalau dulu di kami di UNY waktu saya S1 itu kampus itu cukup ketat untuk mengecek bahasa dari karya tulis mahasiswa, termasuk skripsi ataupun misalkan menulis hasil laporan PKL ya. Dan namanya dulu bukan PKL saya, praktek industri. Kemudian praktek pengajaran lapangan, karena saya dulu kan dikuliahkan di S1 pendidikan teknik elektro, jadi di program untuk jadi guru dulu ya. Akhirnya jadi guru juga sekarang akhirnya. Tapi bukan guru di sekolah ya, guru di sini. Nah, kemudian waktu itu memang karya-karya kita itu dicek oleh kampus. Jadi kalau misalkan ada salah kata yang terkait dengan katanya tidak baku menurut bahasa Indonesia itu dicoret oleh ini. Kalau dulu kan zamannya coret-coret kan, kalau sekarang
tidak akan ngeceknya digital. Jadi tinggal diberi komen, diberi apa sih bahasa ininya, diberi dash gitu. Dash itu apa, tanda minus gitu ya, di itunya. Iya benar ya, dash ya bahasa ini ya, bahasa kan ada dash, ada underscore, ada slash gitu ya, ada backslash, ada apa lagi, ada dot, ada apa lagi nih? Buat tanda baca itu kan ada macam-macam ya, ada hashtag gitu kan. Nah jadi ini, jadi saya tadi berbicara atau menyampaikan terkait dengan KBBI. Jadi kalau robotika itu di KBBI terkait dengan asal katanya ya. Nah itu bisa dilihat di situ. Bisa dibayangkan ya tentang mesin, mesinnya ya, bukan bukan robot secara ininya, tapi mesinnya. Jadi kalau kita di pemrograman robotika, jadi yang kita program itu mesinnya. Mesinnya itu apa? Yang kita program mesin itu dalam dalam hal ini tentunya adalah mikrokontroler ya. Tapi mikrokontroler kan kalau tidak terhubung ke perangkat mesin yang lainnya juga tidak akan bisa berfungsi apa-apa ya. Kira-kira coba misalkan kemarin mikrokontroler kemudian tidak dihubungkan ke LED, tidak dihubungkan ke LCD misalnya, tidak dihubungkan ke dot matrix, maka tidak bisa bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam mikrokontroler. Maka untuk kemudian dia bisa dilihat hasil dari apa yang kita program di situ, kita perlu nanti menghubungkannya ke perangkat yang lain. Misalkan ada nanti driver dan lain-lain. Nah, tapi kita belum sampai ke sana. Kita lihat dulu ya. Jadi robotika, kemudian ini pemrograman. Saya kira sudah tidak perlu saya sebutkan secara detail lagi karena di situ sudah disebut disampaikan secara gamblang ya, proses atau cara pembuatan program. Dah. Nah, ini tadi ya. Nah, ini tadi saya katakan ini termasuk di dalam apa? RPS ya, rencana pembelajaran semester. Nah, jadi yang pertama yang kita akan pelajari di mata kuliah ini yang pertama terkait dengan jenis-jenis robot. Dan insya Allah itu hari ini kita akan coba bahas. Kemudian yang kedua, nanti kita akan coba bahas terkait dengan dasar bagaimana itu robot bisa diprogram, apa saja yang perlu kita sediakan. Kemudian terkait dengan sensor dan aktuator. Apa itu aktuator? Mungkin sensor banyak yang tahu. Aktuator ada yang tahu tidak? Coba dicarikan di Google lagi, minta tolong. Minta tolong carikan lagi. Apa itu aktuator? Saya sulit kesulitan mencarikan apa namanya pengertiannya. Coba dicarikan, minta tolong. Ketemu apa? Tolong, minta tolong dibacakan. Apa? Aktuator adalah sebuah peralatan mekanis. Ya, bisa dimengerti ya. Sebuah ada dia sebenarnya alat yang kemudian bisa, kalau bahasa Indonesia kan aktualisasi me, apa ya, kalau bahasa mengaktualisasi, ah susah belibet nih, mengaktualisasikan diri gitu, artinya apa? Apa artinya? Chan, apa Chan? Mengaktualisasikan diri itu apa bahasa ininya gini? Nah, begitu juga mesin ya. Mesin itu biar bisa kita lihat, biar bisa kita apa namanya ya, kalau bahasa ininya apa sih, dia sedang ngapain, atau kalau kita misalkan dia kita suruh robot itu kemudian menggerakkan tangan ke atas gitu ya, maka apa yang kita lakukan adalah kita memprogram aktuatornya. Di sini ada motornya. Nah, motor itu yang disebut sebagai aktuator. Jadi kan dia adalah sebagai alat yang kemudian dikontrol ya. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada lagi yang kita nanti juga bahas terkait dengan, kalau mikrokontroler sendiri saya kira sudah ini ya, sudah familiar kawan-kawan, karena di satu semester yang lalu kita sudah banyak menguji coba program dan kemudian dipraktekkan juga, kemudian dilihat juga hasilnya. Tapi yang belum adalah PC. Nanti akan kita coba ya. Jadi kita misalkan nanti buat, saya nanti minta tolong juga kawan-kawan mencoba menginstalasi aplikasi yang kemudian kita bisa seperti tadi ya, itu MATLAB. Jadi kita nanti cari MATLAB yang gratisan ya. Gratisan, kemudian kita coba nanti. Saya dulu juga sempat punya aplikasi yang sejenis MATLAB, tapi tidak bisa dia terkoneksi ke hardware. Jadi dulu kan saya waktu kuliah di UGM itu kan ada tugas dari apa namanya, dari dosen pengajarnya.
Beliau itu ngasih buku. Ini buku, ada rumus di situ. Kamu coba rumusnya itu diprogram. Jadi caranya gitu anunya. Nanti saya ingin tahu hasilnya seperti apa. Apakah hasil di program itu sama dengan hasil teori di bukunya itu? Dia ada rumus benar. Coba kamu masukkan di programnya, buatkan programnya. Nah, waktu itu saya membuat membuat aplikasi atau membuat programnya itu dengan aplikasi sejenis MATLAB. Saya lupa namanya. Mohon maaf, saya lupa namanya. Itu yang betul-betul free atau gratisan. Nanti saya coba cari tahu lagi. Dulu saya pakai program apa itu? Kemudian apakah dia sudah bisa terkoneksi ke microcontroller? Karena kalau yang dulu ya tahun 2014 2005 ke 2014 itu saya coba itu dia tidak bisa terkoneksi ke microcontroller. Akhirnya saya kembali lagi ke MATLAB. Saya tulis dulu ya namanya. Nah, kita akan mempelajari yang mungkin sebelumnya kita belum pernah pelajari. Jadi kalau yang ini saya tidak punya penghapus, mohon maaf ya. Ini kayaknya mata kuliah logika informatika nih kayaknya. Ya, kayaknya dari rumusnya ini atau matematika diskrit ini. Matematika diskrit. Nah, ini dia. Yang saya punya itu tahun 2013 versinya, 2013. Sekarang itu sudah yang 2020, nanti kawan-kawan bisa bisa cari dan download dan install ya. Tapi kalau misalkan sekarang masih agak-agak berat, ya, nanti aja dulu. Yang penting saya sudah beri gambaran, saya pakai ini. Termasuk yang GUI yang tadi, yang terpas yang saya perlihatkan di laporan hasil penelitian tadi adalah saya buat menggunakan MATLAB ini. Jadi termasuk saya juga melakukan penelitian itu juga menggunakan MATLAB ini. Jadi MATLAB itu powerful ya, maksudnya powerful dia kan sebenarnya laboratorium matematika bahasa bahasa ininya Mathematic Lab Laboratorium Laboratory atau apa gitu ya. Ini intinya dia adalah program untuk mengolah rumus-rumus matematika di situ. Jadi waktu dulu saya penelitian bersama Pak Hugo juga 2013 itu kan kita membuat aplikasi berbasis jaringan saraf tiruan ya, AI lah istilahnya ya, AI. Nah, itu juga menggunakan MATLAB ini. Jadi di MATLAB itu ada tools-toolsnya. Jadi kita kalau misalkan menggunakan AI ada AI pakai PaZI, AI pakai dulu neural network ya, jaringan saraf tiruan atau sekarang itu banyak yang pakai genetic algorithm misalkan atau PaZI yang sudah termodifikasi macam-macam atau apa sih namanya ya, neural network yang sudah banyak pengembangannya di sini juga ada. Jadi kalau misalkan nanti kawan-kawan ingin melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan sesuatu bisa menggunakan MATLAB ini. Jadi saya juga menggunakan MATLAB ini. Termasuk waktu penelitian itu saya menggunakan kamera stereo, itu juga saya menggunakan MATLAB ini untuk kemudian bisa membaca kameranya, mengolah datanya sampai kemudian menemukan sesuatu yang baru dari hasil penelitian itu. Itu yang kemudian saya sebut sebagai ini. Mungkin saya sempat sebutkan dulu ya. Yang saya temukan waktu kuliah di UGM kemarin itu adalah ini. Namanya nah, jadi kalau kawan-kawan S1 sekarang itu kan hanya menerapkan, misalkan ada metode yang namanya GEDMAP. Singkatannya gini. Grid. Edge. Nah, ini. Peta yang peta kedalaman, oh, apa sih bahasa ini ya? Susah nih bahasa bahasa Indonesia. Nanti cari aja di Google lagi ya, GEDMAP ini. Atau ditulis lengkap grid edge depth map gitu. Bisa jadi nanti nama saya yang muncul di situ bisa jadi ya. Bisa jadi bisa juga orang lain. Tapi dari tahun 2014 sampai 2019 yang saya utak-atik adalah ini. Jadi sebenarnya itu hanya hanya metode untuk mengukur jarak dari kamera ke benda di depannya menggunakan metode itu dengan sensor kamera stereo. Sederhana ya tampaknya ya. Tampaknya sederhana. Jadi memang kalau kata profesor kami waktu di UGM itu nanti setelah kalian lulus itu kalian akan tahu bahwa apa yang kalian teliti itu hanya hanya sekelumit sekecil gitu. Kecil, sederhana dan istilahnya kalau tidak berarti apa-apa gitu. Bayangkan hanya teori untuk mengukur jarak saja. Jadi kalau misalkan orang orang apa namanya awam itu ngapain mengukur jarak susah-susah, kenapa tidak pakai penggaris saja gitu kan? Kenapa tidak pakai sensor ultrasonik saja? Nah, itu dia. Karena kalau tidak melihat atau membaca lebih detail itu tidak tahu kenapa harus menggunakan itu. Jadi di dunia sana itu kan banyak peralatan-peralatan. Kalau misalkan ada yang lihat robotnya robotnya si itu ya si
Tesla yang baru tuh ya. Ada robot yang perempuan itu namanya siapa? Saya lupa namanya, dari Inggris itu. Ada robot. Coba carikan lagi. Saya namanya robot robot humanoid perempuan dari Inggris itu. Siapa namanya? Helena atau siapa ya? Saya tidak ingat persis namanya. Nah, sambil jalan dicarikan ininya ya namanya ya. Nah, itu dia kan punya mata tuh. Matanya itu sebenarnya dibangun dari sebuah kamera stereo. Kamera stereo artinya kameranya ada dua, kiri kanan itu. Seperti halnya mata kita. Jadi yang saya juga lakukan di GED Map itu adalah membaca data dari kamera yang disusun seperti halnya mata kita itu. Jaraknya mungkin sekitar 5 sampai 7 cm di sini ya. Tergantung orang ya. Ada yang matanya itu antara siapa namanya? Siapa namanya? Ada nggak? Siapa namanya? Belum ketemu. Humanoid robot from Manu, from England gitu. Kalau tidak salah itu namanya. Dia tidak, robot itu tidak bisa bergerak jalan-jalan, tapi dia hanya berupa bagian atas ini. Ada tangannya, kepalanya, ada bahu, ada badan bagian atas lah gitu ya, separuh badannya. Tapi kalau si robot Ameka namanya, itu ada filmnya tuh. Ada film, maksudnya film yang mirip dengan cerita dari si itu. Jadi dia kan cerita, aduh saya mah cerita film lagi. Tapi saya belum nonton, cuma nonton ininya aja. Apa, sinopsisnya aja ya, apa istilahnya trailernya ya, trailernya. Jadi itu ceritanya tentang AI yang kemudian pintar, kemudian di karena masalah di AI itu katanya adalah adanya ada tidaknya kesadaran. Jadi peneliti-peneliti AI termasuk di ChatGPT ataupun Google Bard tadi itu kalau dia kemudian memasukkan itu dalam sebuah mesin entah robot atau apa, yang mereka masih belum temukan adalah apakah mesin yang kemudian ada AI-nya itu sadar gitu. Nah, itu di film itu mereka sudah mengangan-angankan bahwa mesin itu bisa sadar. Sadar. Jadi kalau misalkan nanti si Chandra kemudian memprogram robot, kemudian robotnya itu bisa bergerak sendiri secara otonom, bisa melihat sekelilingnya gitu ya. Dan dia sadar bahwa dia itu hidup, nah gitu. Nah, itu dia sudah apa namanya ya? Istilahnya itu mendekati dengan ciptaan Tuhan gitu ya. Tapi kayaknya tidak mungkin deh. Apa namanya apa yang diciptakan manusia itu mendekati dengan apa yang diciptakan oleh Tuhan. Seperti itu kurang lebih ya. Nah, itu gambarnya. Nanti silakan ditonton cari sendiri filmnya apa. Pokoknya film terkait dengan AI, ada robot humanoid yang kemudian diciptakan dan kemudian ada kisahnya di sini, dramanya lah ya. Nah, saya tidak terlalu hafal juga ini. Baik, ada lagi peneliti materi yang kita yang lain terkait dengan motor DC-nya dan lain-lain di situ. Di drivernya tadi saya sampaikan. Kemudian ada sensornya, ada sensor jarak, kamera. Kemudian ada motor dan lain-lain di sini. Ada display juga. Nah, ada robot holonomik. Apa itu holonomik? Nanti ada ya. Kita belum sampai ke sana. Kemudian robot dan computer vision ini juga kita mudah-mudahan bisa sampai ke sana. Nah, ini. Kemudian ada color tracking dan seterusnya ada terkait dengan kamera stereo. Di yang ini ya dari 11 sampai berapa nih ya sampai 14 ini waktu semester apa waktu semester waktu tahun lalu kalau tidak salah itu juga tidak sampai ke situ karena waktunya tidak cukup. Ada banyak sekali materi yang harus disampaikan dan dipraktekkan gitu ya di kawan-kawan di kelas itu. Tapi tidak bisa semuanya di ini kan disampaikan. Karena memang waktunya tidak. Harusnya memang ada pemrograman robot 1, robot 31, ada pemrograman robot 32. Harusnya seperti itu. Nanti robot yang satu itu ke yang fisik yang kecil, nanti kalau yang duanya itu masuk ke computer vision-nya. Nah, jadi waktu kenapa saya sampaikan computer vision, karena memang fokus penelitian saya di terakhir di UGM kemarin adalah di computer vision-nya. Atau computer vision itu apa ya bahasa ini ya? Penglihatan komputer ya. Kalau bahasa dulu, waktu kuliah namanya komputer visi atau ah, bukan visi komputer di bahasa Indonesia visi komputer artinya penglihatan komputer jadi komputer yang diprogram untuk bisa agar bisa melihat seperti itulah kurang lebih ya dari komputer vision. Jadi saya dulu kalau 2000 bentar, lupa saya 2000 berapa itu 17 atau berapa ya itu saya menggunakan kamera yang kemarin digunakan oleh Rapid dan kawan-kawan di robot berkakinya itu pakai Pixie Cam Ucam mereka pakai Pixie Cam Ucam Pixie CMU M
Sekarang versinya sudah tinggi itu ada yang dipakai kawan-kawan itu cam 2 kalau tidak salah ingat. Pixi cam Ucam 2. Saya yang juga 2 kalau tidak salah dulu. Satu saya punya habis itu beli lagi tapi ternyata hilang entah mana. Jadi yang ada di yang kawan-kawan di robotika. Nanti kapan-kapan saya bawa. Eh, ada ya Pip ya? Pip, kemarin itu yang UKM robotika siapa yang menyampaikan? Tapi ikut juga di PKKMB. Enggak ya? Berarti Denny dan kawan-kawan ya? Berarti robotnya ada di mereka. Karena dari Banjarmasin dibawa ke Banjarbaru sini. Baik, sampai sini dulu. Saya kebanyakan ngomong. Mungkin kalau ada yang mau disampaikan, ada pertanyaan terkait dengan materi kita. Jam, loh, saya tidak bisa lihat jam karena di sini. Setengah jam ya. 3.5, baik. Saya tadi di sini dari jam 9 kurang 10 kalau tidak salah. Karena saya tidak tahu kondisi ini ya ruangnya. Dan tadi tidak ada remote-nya ini. Jadi saya harus mencoba dari sekian banyak di handphone dulu. Kan dia kan harus nyoba dulu kan. Satu nggak berfungsi, pencet lagi sampai 12. Sampai 12 kali tadi tidak juga berfungsi, saya ulangi lagi dari awal. Sampai mau. Karena tadi saya tidak sempat minta ke Prodi untuk ininya, remote-nya. Baik, sambil jalan. Sambil jalan ya, kita lihat dulu nih. Saya minta izin duduk dulu. Mohon maaf kalau kondisinya sudah mulai panas nih ya. Karena kipas anginnya cuma 2. Tadi saya mau buka sini terlalu silau. Nanti kalau besok-besok kita buka aja semua jendelanya ya biar ini mungkin nanti diminta minta horden atau apa. Saya tutup ke sini biar agak gelap sedikit. Dan yang depan ini. Baik, kita lihat dulu ya sambil jalan kita cari tahu nih. Nah, ada robot yang kemudian kita bisa kategorikan atau bagi-bagi itu berdasarkan konstruksinya ya di sini ya. Kita lihat. Jadi sudah sempat saya singgung sedikit terkait dengan jenis robotnya, tapi sampai detik ini belum dapat masukan dari kawan-kawan Maya, Ika, atau apa namanya tadi, Chandra dan lain terkait dengan kira-kira nanti kita praktikum mau ke atau diarahkan kemana. Jadi saya bisa menyusun ininya, menyusun rapnya dan disampaikan ke nanti Pak Ruslan. Pak Ruslan menyampaikan ke kampus ya. Jadi istilahnya nanti akan ada jenjang penyampaian dari permintaan peralatan praktikum kita. Yang pertama tadi robot mobile ini. Robot mobile ini paling banyak ya yang digunakan. Tapi sekarang juga sudah mulai banyak yang masuk ke ini manipulator banyak digunakan di perusahaan-perusahaan. Jadi kalau misalkan tadi kita belajar pemrograman robotika ini berbasis dari outcome-nya, outcome based education-nya tadi, maka harapannya kalau mempelajari robot manipulator ini, kawan-kawan nanti kalau pas masuk ke dunia industri itu sudah paham tidak paling tidak sedikit gitu ya, ini ya. Ada gambaran lah paling tidak. Oh, kalau misalkan itu robot kemudian bisa diprogram mengambil ini misalkan ya, ini ya, mengambil botol ya, mengambil botol, kemudian menuangkannya ke menuangkannya ke yang lain ya, ke gelas misalkan atau ke tempat lain. Maka itu ada program yang sekian banyak harus dikerjakan oleh mikrokontrol, kemudian bisa menggerakkan ada sekian banyak gerakan di sini. Mungkin pernah melihat ada gerakan robot yang kaku gitu ya. Nah, bagaimana nanti kalau misalkan kita memang ke arah situ ya, membuat gerakan itu yang halus gitu. Tidak kaku gini. Kan kaku rata-rata kan gitu kan kaku ya. Coba aja rapi lihat kakinya si robot yang berkaki 6 itu. Itu kan gerakannya kaku ya Pip ya. Kaku gerakannya, tidak halus. Nah, itu bagaimana caranya kita bisa membuat gerakannya itu halus. Jadi ada perhitungan-perhitungan matematisnya dulu di situ. Dulu kawan saya yang di UGM juga fokus penelitiannya ke S1 adalah itu. Jadi dia manipulator robot apa saya tidak tahu. Pokoknya ada lengan, kemudian bisa menjepit, bisa mengangkat, bisa memindahkan sesuatu ke tempat lain. Nah, itu kalau misalkan bisa dibuat sehalus mungkin ini ya gerakannya ya. Nah, ini kan halus tuh. Dia linear nih. Pada saat dia bergerak dari misalkan posisi kanan ke kiri, itu kan gerakannya ada gerakan sambil memutar ini ya,
Kemudian sambil juga bergerak ini. Jadi itu ada perhitungan matematisnya, tidak hanya sekedar ini mas naik 5 derajat. Kemudian bergesernya kayak ekskavator aja ya kan? Ekskavator kan gitu kan? Ekskavator naik lengan depan, kemudian turun lengan bawah misalkan. Ambil tanah, angkat ke atas, gerakan ke kiri, kemudian tumpahkan ke dalam truk gitu. Itu kan kayak ekskavator gini. Tapi kalau nanti kita membuat robot manipulator yang bisa bergerak secara halus, itu perlu namanya nanti pemrograman lebih detail lagi ya. Tapi sekali lagi mohon maaf, saya penelitian saya selama ini bukan fokus kepada ke manipulator ini ya. Saya dulu fokusnya ke robot yang holonomic drive system dan juga robot humanoid. Tapi robot humanoid itu juga sempat 2 tahun penelitian di situ tidak berkembang secara ini juga. Ini humanoid ya. Humanoid itu human, bahasa bahasa Indonesia human itu kan manusia. Jadi robot yang kemudian mirip atau berperilaku seperti lagi manusia. Seperti tadi apa namanya? Ameca ya, Ameca. Saya lupa robotnya Tesla itu namanya apa. Ada yang bisa carikan tahu? Carikan lagi robotnya Tesla apa namanya? Robot humanoidnya Tesla. Tadi kan robotnya yang dari England, dari Inggris itu Ameca namanya. Sambil jalan ya. Ya. Optimus. Itu kayak Transformer ya. Optimus. Hah? Sophia juga ya. Sophia. Sophia itu pandu Tesla juga. Bukan. Tadi Ameca, kemudian ada Sophia, katanya ada Optimus ya. Sophia punya siapa? Tesla juga. Nah, katanya itu kan nanti robot kan mau dijual tuh. Jadi untuk teman kita misalkan di rumah suruh ngambil apa, suruh ngambil ini sudah diuji coba baik. Ada lagi robot humanoid yang lain yang diperuntukkan untuk militer itu dari Boston Dynamics kalau tidak salah itu ya. Boston Dynamics. Itu sudah arahnya ke arah militer. Jadi dia seperti apa ya, tentara gitu, soldier, bisa megang senjata, bisa nembak, bisa berlari, bisa naik gunung, bisa menghadapi rintangan, bisa lompat, bisa bersalto juga, salto. Ya, salto. Coba nanti dilihat ya, ada di YouTube Boston Dynamic namanya. Boston Dynamic gitu. Nah, di situ nanti ada. Nah, Cina pun tidak tidak kalah ini ya. Yang saya lihat di Cina itu mereka juga sudah bisa buat flying robot ini. Jadi drone kemudian bisa membentuk kayak formasi-formasi gitu. Kalau dulu kan ada pertunjukan laser gitu ya. Nah, laser sekarang itu tidak laser yang mereka tunjukkan. Drone yang kemudian ada lampunya, kemudian bisa bermanuver yang membentuk huruf, membentuk bentuk ada formasinya gitu ya, gini. Seperti itu di Cina itu. Drone-nya ada sekian banyak, ada sekian ratus. Bayangkan saja gitu ya, gimana caranya ngaturnya gitu. Nah, itu. Ini flying robot. Nah, robot berkaki punyanya si Rapid dan kawan-kawan itu. Kemudian, nah ini. Pernah tahu ini enggak? Apa? Ada yang tahu? Wahyu. Tahu enggak, yuk? Carikan lagi. Coba coba tanya chat GPT, dia tahu enggak gitu. Robot network gitu bahasa ini atau robot jaringan ya, robot network. Ada nggak? Atau di Google aja, di Google aja, googling. Ya, robot jaringan atau robot network. Ada nggak di sana? Tapi ini konteksnya ke jaringan virtual komputer ya. Pernah dengar robotnya si Google tidak? Crawlernya robot, ke crawlernya. Ada? Kamu? Biar? Crawler gitu, crawler. Apa katanya, Mir? Oh, panjang. Panjang katanya. Itu dari mana? Google? Chat? Hah? Chat GPT. Apa katanya? Minta tolong dibacakan lagi. Baca lah. Ya, kita ya, dengarkan kawannya ya. Apa katanya? Ada yang aneh? Kalau Darwira apa? Bentar, sebelum sebelum dari itu coba Darwira apa ya?
Nah. Oke. Ya. Itu dia. Kalau Google itu tugas dari robotnya adalah mencari informasi ke semua komputer yang terhubung ke jaringan internet di seluruh dunia. Jadi kalau misalkan kita tanya sekarang ya, tanya sekarang, Nathan itu mahasiswa mana gitu ya di Google itu. Dia tahu Nathan itu nimnya sekian. Masuk di STIMIK Banjarbaru tahun sekian, dia tahu dia. Atau Nathan itu punya IG akunnya @Nathan apa gitu ya, Nathan 123. Ada. Itu dilakukan bukan Nathan kan tidak pernah ngasih tahu Google, Google nimku sekian gitu ya. Kemudian aku alamatnya di sini, IG-ku ini, Facebook-ku ini, Twitter-ku ini, ada semua akun media sosialnya Nathan itu ada. Tidak pernah Nathan beritahukan secara langsung ke Google. Tapi oleh robotnya ini, dia bisa tahu. Karena apa? Karena dia selalu mencari ke sana kemari. Karena sudah tidak lagi dicampur tangannya oleh manusia ya, Wir ya. Jadi sudah disebutkan oleh Wir. Jadi dia sudah otomatis secara virtual istilahnya ya. Merangsak, bahasa ini sih merangsak apa ya? Bukan nyungsep apa sih, belusukan gitu ya, belusukan ke sana kemari itu bahasa bahasa kerennya sekarang belusukan. Nah itu dia. Nah untuk yang lebih lebih ekstrim lagi itu biasanya digunakan oleh hacker biasanya, tahu ya, paham ya, hacker, cracker gitu, atau orang-orang yang kemudian mau meretas jaringan itu. Nah, jadi dari situ dia dia tidak perlu harus serta-merta berada di depan komputer gitu kan. Cukup dia bikin satu robot, istilahnya robot virtual gitu ya, di dalam jaringan. Dia suruh nanti coba masuk, atau dia suruh cari tahu yang namanya Wira gitu ya. Wira yang, kemudian nanti dia filter lagi. Wira yang mana? Laki-laki apa perempuan? Mungkin ada Wira yang perempuan gitu ya. Kan ada Wira apa nanti? Wira Wiri, Wira Wiri gitu. Wira nanti misalnya. Nah, kan? Wira yang laki-laki. Kemudian tingginya sekian. Rambutnya ini. Dia cari tahu terus sampai ini. Nah, itu ada teori, ada di teori hacker sebenarnya ya, tapi saya tidak mengajarkan itu. Iya, gitu ya. Ada yang tahu ada teori hacker kan seperti itu. Dia kalau mau mencari seseorang kan gampang ya sekarang, misalkan ada apa istilahnya sekarang sekarang. Ada buzzer gitu ya. Buzzer namanya A, akunnya A, dia cari tahu. Nanti kan netizen kan gampang tuh nyari itu. Langsung dia cari tahu dengan metode hackernya sehingga oh ini buzzer ini, tahu buzzer ya. Buzzer itu yang diupah istilahnya ya. Untuk kemudian misalkan oh, saya bayarnya buzzer Wira ini dan kelompoknya gitu. Nanti saya di fitnah gitu loh oleh Wira misalkan. Bahwa saya ini apa misalkan gitu ya. Gitu. Kita tidak bicara itu ya. Nah, itu tadi teori hacker ya terkait dengan bagaimana meretas data seseorang animalia. Nah, ini cyborg. di Boston Dynamics itu juga dia sudah buat robot yang berbentuk kuda atau keledai gitu ya. Mungkin tingginya seperti keledai, tidak sebesar kuda dan bisa 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 membawa beban sampai beberapa ratus kilo kalau bahkan itu. Dari yang kecil ya awalnya itu sekitar mungkin 50 kilo sampai sekarang mungkin ada ratusan kilo bisa dibawa. Bisa lewat di berbagai medan, bahkan di salju bisa, di salju bisa, di gunung naik gunung itu ada. Itu animalia itu artinya robot yang berbentuk seperti animal, manusia, binatang ya, hewan ya, manusia lagi. Nah kalau yang sekarang itu juga banyak dijual, itu sekitar berapa 2.500-an dolar kalau tidak salah. Cina bikin yang jauh lebih murah, fungsinya hampir sama. Nah, kalau Cina bikin itu kan fungsinya sama tapi harganya lebih murah, cuman ada tapinya lagi, kekuatannya kita tidak tahu. Kadang kalau dipakai setahun sudah copot motornya misalkan gitu ya, gitu tahu gitu. Ini sudah disebutkan oleh robot medis, ada yang bisa bayangkan medical robot? Ada yang pernah tahu tidak dengan nano surgery gitu? Nano surgery tahu ya, pernah tahu nggak nano surgery? Jadi nano surgery itu kayak seperti apa ya? Misalkan dia ingin masuk ke dalam hati yang ada tumornya gitu ya. Atau yang paling gampang itu terlalu terlalu ekstrim. Di saluran usus misalkan ada ininya, ada batunya ya. Kalau misalkan biasanya jadi batu ginjal gitu kan. Kalau sudah dari usus masuk ke ginjal, terperangkap di situ dia tidak bisa keluar. Kemudian berkembang gitu. Nah itu dia. Nah kalau robot medis sekarang dia tidak perlu membelah ininya.
tidak perlu perutnya dibelah atau di istilahnya dibedah gitu ya, dibongkar, dikeluarkan ininya, dikeluarkan ginjalnya, kemudian diambil batu. Tidak perlu, dia cukup memasukkan robot tadi, robot nano namanya ya, nano robot yang di situ ada lasernya. Jadi dia masuk ke situ ke saluran, misalkan dia masukkan dari saluran hidung, misalkan itu ada telinga. Masuk ke situ, nanti dia dia kendalikan cari masuk ke sini ini dari kerongkongan, masuk ke perut, masuk ke usus besar, usus kecil, masuk kemana, masuk ke lambung misalkan, terus masuk ke ginjal misalkan. Nah, dari ginjal itu dia kemudian dikendalikan untuk kemudian bisa apa istilahnya ya, menembak itunya. Kemarin itu paman saya juga operasi, tapi saya tidak tahu apakah sudah menggunakan yang surgery, nano surgery itu, apakah masih menggunakan yang manual. Tampaknya kata beliau cuma cuma dibelah dikit katanya gitu di sini. Jadi kalau yang dulu itu kan harus dibelah banyak gitu, kayak orang sesar gitu kan, belah sini. Tapi kan cuma dibelah dikit, beliau tunjukkan mungkin sekitar 1 atau 2 cm belahannya. Itu hanya untuk memasukkan itunya aja, memasukkan peralatan mininya itu, robotnya itu aja. Jadi tidak tidak harus banyak. Karena kalau dibelah banyak itu kan otomatis pendarahannya juga banyak gitu kan. Agak ada yang takut pendarahan. Enggak ya. Kalau jam 10 menit lagi, mohon maaf ya. Nah, kita masuk ke sini dulu ya. Nah, ini yang kita punya di Banjarmasin. Yang punya di Banjarmasin. Dulu tahun sekian itu sudah disediakan ini. Jadi dulu itu robot bukan robot, mainan ekskavator, tahu ya ekskavator ya? Itu saya ambil bagian ininya aja. Ekskavator lengkapnya masih ada. Jadi yang keruk-kerukannya itu masih ada. Saya hanya ngambil bagian ininya. Jadi orang toko mainan itu dulu bingung. Kenapa saya beli banyak sekali? Katanya saya mau ulang tahun apa. Tapi kalau ulang tahun ngasih anak itu masa banyak gitu. Sampai puluhan puluhan buah ininya. Nah, waktu itu kan, iya, karena hanya ambil ininya aja. Sampai sekarang masih ada bagian atas ekskavator. Nah, ini dimasuk yang termasuk tadi bagian atau robot yang mobile. Robot mobile itu butuh berbentuk ada rodanya gitu ya. Robot bergerak yang berbentuk roda. Nah, itu yang dulu juga dibuat oleh kawan mahasiswa. Dari rodanya itu roda dan chassis mobilan F1. Kan kalau zaman dulu, sekarang masih enggak? Masih musim enggak mainan mobil F1 yang panjangnya sekitar segini nih? Ada remote-nya, ininya panjang, kemudian ada setirannya itu. Karena enggak main itu lagi ya. Jauh masih ya main itu ya, ada lomba-lombanya kan. Itu apa sih namanya? RC ya, RC. RC. Saya tadi mengingat apa sih namanya RC. RC car ya, RC car. Nah, itu diambil dari situ. Ini diambil rodanya, diambil chassis, diambil apa namanya? Velgnya, diganti chassisnya dengan aluminium. Karena kalau ngambil chassisnya dari mobil F1 kan panjang tuh, mungkin sampai 50 cm panjangnya tuh. Nah, untuk lomba dulu itu kan dibatasi hanya 30 kubik. Maksudnya 30 cm kubik itu 30 panjang, 30 lebar, 30 tinggi. Nah, kalau kita pakai chassis yang tadi kepanjangan. Dan tapi manuvernya juga tidak bisa lincah gitu kan. Karena dia kan yang bergerak hanya ban depannya aja kan, kalau kalau mobil mobil ini. Kemudian akhirnya kita ganti. Nah, kita ganti lagi nih. Chassisnya akrilik, kemudian rodanya plastik, pelaknya plastik, rodanya karet. Kalau yang ini tadi, kalau yang ini semua plastik nih. Kecuali motornya ya, semuanya plastik. Ini contoh. Nah, ini yang paling yang terakhir ini saya tidak ada laser ya. Nah, yang ini yang ada komponennya banyak itu yang holonomic drive system. Itu yang dipakai di robot pemain bola yang sekarang dipakai di Sidik Menyer baru yang dilombakan. 2 tahun terakhir itu. Sudah sekian kali dirakit, kemudian dibongkar, dirakit lagi. Bentuknya kurang lebih seperti itu. Rodanya ada 4 di masing-masing pojok kiri kanan atas bawah gitu ya. Nah, itu ada di situ. Nanti kapan-kapan saya bawakan ya biar melihat. Kita belajar itu. Baik. Ini manipulator tadi sudah saya sebutkan sekilas kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini di industri banyak sekali dipakai sekarang. Jadi jadi kalau mereka merakit motor, merakit apa-apa itu pakai ini. Merakit TV dan lain-lain ya. Handphone pakai ini enggak? Handphone masih manual ya. Tapi sebagian sudah ya, pakai ada juga yang pakai pakai robot ini.
Humanoid ini dulu saya beli harganya 18 juta. 18 juta 100 berapa gitu. Atau satu. Tapi karena penelitian ya saya santai aja belinya karena ada penelitian dari Dikti gitu kan. Udah dikasih dua dulu ini. Nah, sampai sekarang ini belum ada yang berani untuk melakukan penelitian. Sudah saya tawari. Kalau ada yang mau, nanti saya pinjemi. Tolong diprogram ulang misalkan dia kan ya dia tidak hanya jadi robot humanoid seperti ini ya. Sebenarnya bisa dijadikan robot laba-laba, bisa dijadikan robot kayak dinosaurus gitu, T-Rex gitu bisa. Semacam, tapi dirakit ulang. Kalau yang ini, yang rakitan yang seperti ini sudah saya rakit satunya lagi sudah saya preteli lagi, sudah cabuti lagi. Ini ngerakitnya lama nih, beberapa jam ini. Lama saya ngerakit. Ada dulu anunya, apa time lapse-nya istilahnya itu sudah. Lupa saya itu ngerakitnya udah lama. Bersama anak saya yang kecil dulu. Nah, ini kan bentuknya macam-macam dia. Nah, itu robot yang saya rakit dulu. Dulu penelitiannya robot pemain bola yang kemudian bisa mendeteksi bola, kemudian bisa nendang. Tahun 2015-2016. Dulu waktu saya masih di Jogja itu. Jadi satu kamar itu saya jadikan arena itu isinya. Akhirnya satu kamar lagi semuanya ngumpul di situ. Karena rumahnya kecil ya, rumah rumah kontrakannya. Jadi satu kamar khusus untuk robot ini. Karena untuk penelitian ya kan, jadi harus harus dikorbankan satu kamar. Tidak mungkin saya di ruang tamu gitu. Jadi saya di tamu. Ini flying robot ini salah satunya ya. Tadi sudah saya sebutkan juga contohnya yang di Cina tadi ya. Lanjut. Tadi sudah ya, yang ini jaringan. Ini Malia, ini juga sudah. Cyborg ini. Sekarang itu sudah lebih canggih lagi ya. Tidak hanya mengganti salah satu bagian ini saja. Tapi yang lebih canggih lagi itu yang sekarang Elon Musk di Teslanya itu ya. Elon Musk ya. Mereka sudah buat chip yang ditanamkan di otak. Kemudian dari situ secara wireless bisa mengontrol peralatan di luar. Termasuk misalkan lengan palsu yang robotik tadi, cyborg tadi, ada kaki palsu, ada peralatan lain-lain juga di situ. Mereka sudah uji coba di monyet. Mereka sudah coba di monyet. Jadi monyet itu mereka operasi, mereka tanamkan di otaknya itu satu chip kecil, mungkin sekuku kita kecil ini ya. Tanamkan di otak, dia bisa ngecas wireless. Ya tidak asing lagi ya kita lah sekarang ya kalau ngecas wireless itu. Tapi nggak tahu kalau ngecasnya itu harus didekatkan di kepalanya si monyet apa tidak itu wireless. Kalau yang sekarang itu kan harus dekat gitu kan, masih tetap agak nempel gitu di wireless chargingnya walaupun walaupun dia tidak langsung bertambah. Nanti cari tahu ya itu ya yang di Tesla itu atau di Elon Musk, mereka sudah buat itu chip kecil dan sudah ditanamkan di hewan. Ke manusia saya tidak tahu, mungkin ada relawannya bisa jadi ya, ada relawannya yang mau kemudian ditanami itu di otak. Jadi ya, monyetnya itu sudah bisa mengendalikan mouse di komputer yang kemudian bisa menggerakkan main dia main main apa gitu, main pingpong lah istilahnya ya, di kan dia secara tidak sadar kayak kayak model telepati gitu ya, si monyetnya itu bisa mengendalikan kalau kursornya itu ke kanan ke kiri gitu, main main pingpong lah. Oke, ini robot medis. Di slide ini sudah saya sertakan sumbernya ya. Nanti kalau kalau kawan-kawan mendownload atau mengambil slide-nya ini bisa lihat kalau link-nya itu masih hidup atau sumber aslinya itu masih ada nanti bisa kelihatan di situ. Robot medis itu contohnya apa? Kemudian juga tadi robot ini, robot cyborg-nya, robot animalianya juga ada. Robot jaringannya juga ada. Jadi saya tidak berbicara tanpa sumber ya, ada sumbernya. Sampai sini dulu. Yang online? Oh, bentar, kita munculkan dulu yang online. Waktunya sudah hampir habis. Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan dulu ya. Kita akan lanjutkan lagi materinya di pertemuan berikutnya. Nanti saya di chat atau di email saja, kira-kira saran dari kawan-kawan mau ke arah mana? Apa namanya praktikumnya. Jadi saya punya gambaran
untuk diajukan ke kampus sih. Jadi kalau misalkan kawan-kawan tertarik ke manipulator, kita akan minta itu manipulator. Kalau kawan-kawan tertarik ke robot Broda, kita akan minta robot Brodanya. Ya. Tapi kali yang humanoid yang 18 juta itu jangan dulu ya sementara ini. Nanti ya nanti saya bawa aja ke sini robot yang ada di rumah itu biar kawan-kawan bisa lihat. Sekali waktu kita coba program gitu ya seperti apa memprogram. Ya, baik, saya kira itu dulu ya. Terima kasih untuk yang sudah hadir hari ini. Presentasi sudah saya buka, silahkan diisi. Jangan lupa, kemudian apa lagi ya? Tadi tolong saya di WA atau di SMS, di WA ya. Di WA aja, kemudian kira-kira sarannya apa dari kawan-kawan. Mungkin ada diskusi setelah ini nanti di bawah gitu ya dengan kawan-kawan yang lain. Baik, terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ya. Kita ketemu lagi minggu depan, insya Allah. Terima kasih, Pak. Halo, Iqbal.